kami melihat di salah satu tempat bermain game online. Siapa yang minum itu? Yang merasa minum ke sini? Yang merasa minum ke sini saya tanya. Kamu minum enggak? Hah? Sana. Di sini kami mengimbau agar yang lain tidak meninggalkan lokasi dan tidak kabur. Pegang botolnya, ambil. Botolnya tuh. Ambil botolnya. Terus pegang ini terus. Sebelum saya suruh turun, jangan turun. Kami di sini hanya menemukan beberapa botol minuman keras bekas mereka minum-minuman di lokasi tersebut. Kamu minum berapa orang? Cuma yang gak boleh aja, Pak. Hah? Empat orang. Mana kok cuma dua? Mana lagi? Empat orang. Panggil sini. Ini gak bagus untuk? Siapa? Ngerti gitu? Bener. Bukan kata saya itu. Bisa, besok-besok gak minum lagi. Bisa, Pak. Wih, itu buat apa itu? Kalau sampai ketemu lagi gimana? Silahkan dibawa aja, Pak. Ya udah. Sekarang push up dulu 50 kali biar alkoholnya hilang. Ini masukin tong sampah. Tujuan kami melakukan sanksi-sanksi tersebut agar yang bersangkutan sebagai anak muda bisa lebih mengerti dan lebih memanfaatkan dan menjaga diri yang bersangkutan. Janji ya, kalau saya lewat di sini jangan sampai ada yang minum-minum. Ya, paham? Nerima nih? Udah, makasih ya. Setelah kami melanjutkan patroli kembali, kami melihat ada beberapa kios-kios kecil di pinggir trotoar tersebut. Apa itu? Ambil lagi apa tadi? Ambil yang disembunyi. Ya udah, cari aja. Kamu ngapung? Enggak, Pak. Jangan kau anggap kami ini diam, ini bebas ya? Setelah kami melakukan pemeriksaan, kami melakukan pencarian di semak-semak, ternyata betul. Kami temukan beberapa botol minuman keras berbagai jenis. Barisin di sini. Itu barisin sini. Dijejer, dijejer sini, jejer. Diberdiriin, berdiriin. Punya siapa ini? Oh, tahu sih, Pak. Itu kan disembunyiin di situ. Aku mau jualan ini. Ya masa kamu jualan di sini ada yang nyembunyiin ini di situ nggak tahu? Punya siapa? Gak ada yang punya, gak ada yang mengakui. Ya udah kita bawa. Itu punya kamu? Hah? Dari seluruh pedagang-pedagang yang ada di lokasi tersebut, hanya satu pedagang yang mengakui barang dari sekian banyak tersebut. Iya, kamu mau saya bawa ke kantor? Ya enggak lah, Pak. Karena kamu salah gitu ya, jadi takut. Iya, Pak. Kalau kamu enggak salah, enggak mungkin takut kan? Iya, makanya itu. Kalau itu sekarang itu, Pak, ya kita enggak kementang. Bapak kan, tapi aku kan merasa kaget. Merasa apa? Merasa nah, itu kan, Pak. Nah, itu yang membuat saya enggak suka, ya Mbak ya. Di sini kami cukup kaget dan heran melihat respon para pedagang tersebut melihat kami. Jadi, untuk malam ini, tepatnya di Jalan Ibrahim Haji, kami temukan beberapa minuman keras berbagai jenis. Tapi ini tidak ada yang mengakui dari penjual ujung sana sampai penjual ujung sana. Sedangkan minuman keras ini kita temukan di semak belukar di tengah-tengah sana. Akhirnya kami simpulkan minuman keras ini untuk kita amankan dan kita bawa ke Mapo, Mapo Restabes Bandung.